Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimeg. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana caranya untuk daftar atau membuat akun Gautmed teman-teman ya. Nah ini dia aplikasinya. Nah jadi kalau kalian baru install aplikasi ini dan kalian itu bingung bagaimana caranya untuk daftar atau membuat akun, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertamanya itu tinggal kalian buka aja dulu di sini Gautmed-nya. Nah, tinggal kita buka di sini. Nah, kalau sudah masuk ke tampilan dari Gautmed, nah kita kan biasanya kalau kita pakai kan tinggal kita cari misalnya jawaban atau soal gitu ya, tinggal kita klik gitu ya dan dia bakal langsung muncul jawabannya, teman-teman ya. Nah, langsung aja kita pilih di bagian pojok kanan bawah. Nah, di situ kan ada kayak profil tuh ya, tab profil ini kalian klik. Nah, kemudian kalian bisa daftar dengan cara kalian klik aja di bagian pojok kiri atas. Nah, ini ada daftar, tinggal kita pilih ya, teman-teman ya. Nah, kemudian tinggal kalian masukin aja, kalian bisa mendaftar menggunakan alamat email manual ya. Jadi kita ketik manual gitu email kita, atau kita juga bisa menggunakan akun Facebook atau email Google kita, teman-teman ya. Nah, jadi saya nggak pengen ribet, langsung aja kita pilih di sini akun Google. Nah, tinggal kita tungguin. Nah, nanti bakal langsung muncul list email-email yang sudah kalian daftarkan ke HP kalian, teman-teman ya. Nah, seperti saya ini, tinggal saya pilih mau pakai akun yang mana. Nah, misal di sini saya mau pakai akun saya yang Alvan Subscribe ya, atau yang inilah ya pokoknya ya. Nah, tinggal kita klik, tinggal kita tungguin. Nah, dia bakal langsung masuk ke tampilan syuting profil. Nah, tinggal kita masukin aja misalnya saya kelas berapa sekarang? Kelas 12 gitu ya. Tinggal kita konfirmasi nama penggunanya, kita masukin misalnya Alvan Remake gitu ya. Alvan AE gitu ya, Alvan AE ya. Kalau emang sudah, langsung aja kalian klik di bagian pojok kanan atas. Nah, di situ kan ada kayak menyimpan tuh ya. Tinggal kalian klik aja di sini menyimpan. Nah, dia bakal langsung menyimpan. Nah, dia bakalan sudah terdaftar teman-teman ya akun kita ya. Nah, jadi caranya cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kita bisa menggunakan check-in ini biar kita bisa mendapatkan bonus-bonus tiket lainnya, teman-teman ya. Nah, ada juga sejarah tanya jawabnya. Jadi ada beberapa fitur yang terbuka lah ya saat kita sudah mendaftar ke akun Gautmed ini ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, kira tutorial kali ini, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih, teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video. Boom, 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 boom.